Cek. Oke, hello brother, kembali lagi dengan saya di sini Yoga, dan hari ini kita akan bermain. Enggak. Hari ini kita akan membahas Planet Zoo lagi, teman-teman ya. Planet Zoo itu sebenarnya, teman-teman ya. Bentar. Planet Zoo CH. Saya lupa. DLC terakhir itu kapan sih ya? Saya lupa, teman-teman. Bentar ya. 1 bulan yang lalu loh. Baru 1 bulan, teman-teman ya. Ini Planet Zoo udah announcement trailer untuk DLC baru lagi, teman-teman. Yang padahal kalau misalnya kita lihat di sini, teman-teman, Conservation Pack ya 5 bulan yang lalu lah ya. Sama Wetlands itu 7 bulan yang lalu, ada selisih 2 bulan lah. Teman-teman ya. 2 bulan sampai 3 bulan, teman-teman ya. Dan ini belum juga 2 bulan udah ada announcement lagi, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya Twilight Pack ini cuman biar Halloween-nya semakin menarik aja untuk Planet Zoo, teman-teman. Seperti itu ya menurut saya ya. Dan untuk pack kali ini, teman-teman, insya Allah akan Animal Pack ya, teman-teman ya. Dan saya juga ada lihat live streamnya, teman-teman ya. Ada satu hewan yang ditis, ntar aja saya tunjukin, teman-teman ya. Oke, ini dia update 1.12 tanggal 13 Desember, teman-teman. Ini BTW free update ya, update gratis 1.12 coming to Planet Zoo 13 Desember. Oke, bentar ya, saya mau ini dulu. Gimana caranya untuk ini, teman-teman? Translate. Nah, ini dia translate to Indonesia. Oke. Ini mulai terlihat sangat mirip. Maksudnya apa nih? Nah. Bentar, itu apa? It's beginning to look like a lot like. Oke, lah, intinya itulah ya, pembaruan Planet Zoo. Saatnya merayakan tambahan baru yang menarik di Planet Zoo. Perkenalkan update 1.12, teman-teman ya. Di sini oke, langsung aja kita ke ini ya, teman-teman ya. Yang pertama ada tour terpandu, teman-teman ya, atau guide tour, teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngelihat di sini, teman-teman ya. Jadi ini tour bersama apa namanya, keeper yang bagian ini edukasi, teman-teman ya. Jadi ini gila banget lah, teman-teman ya. Jadi kita bisa mentur gitu loh. Maksudnya itu pengunjung itu bisa tur keliling kebun binatang kita dengan tour guide ini, teman-teman ya. Dan kita juga bisa apa namanya, mengatur untuk rutenya, teman-teman, seperti itu. Misalnya ini dari habitat panda, terus kita atur rutenya kemana. Intinya ntar ada pos-pos gitu katanya, pos-pos pemberhentian tour gitulah ya. Oke, nah ini namanya point tour, teman-teman ya, di tujuan yang diinginkan. Nah, kalian bisa baca di sini, teman-teman ya. Tuh ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Di sini ada modus diorama, teman-teman ya, atau mode diorama lah ya. Jadi kalian akan mendapatkan tempat baru, teman-teman, atau terrain baru, yaitu mode diorama. Jadi Planet Zoo terinspirasi dari salah satu anggota komunitas kita, yaitu Rudy Rencamel, teman-teman ya, Mas Rudy Rencamel. Ya, kalau kalian tahu Rudy Rencamel, ada YouTuber Jerman, teman-teman, yang main Planet Zoo, dan dia sangat GG untuk bikin-bikin atau building-buildingnya, teman-teman ya. Jadi ini dia diorama, teman-teman. Ntar kita dikasih map gitu, kotak gini, terus kita bisa membangun sesuka hati kita, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, gitu intinya ya. Terus ada satu lagi alat bulldozer, teman-teman. Jadi alat bulldozer ini kalau kalian pernah lihat apa ya, game-game kalau nggak salah di Zoo Tycoon itu ada deh. Nah, itu alat bulldozer untuk ya, untuk gabus-gabus ini, teman-teman ya, hapus-hapus objek gitu, teman-teman ya. Ini sekarang lebih cepat dari sebelumnya untuk menghapus banyak pemandangan, jalur, dan objek di taman Anda, teman-teman ya. Anda juga memiliki kemampuan untuk mencampur dan mencocokkan jenis objek yang ingin Anda singkirkan dengan bulldozer. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita tinggal tekan tahan, seret. Nah, kayak gini. Nah, terus kalau udah di ter highlight gitu, nah ntar kita tinggal delete aja. Jadi nggak usah delete satu-satu, udah apalah, ini tinggal gampang lah. Alat bulldozer ini memudahkan kita untuk apa namanya,
bermain Planet Zoo gitu teman-teman ya. Update-nya cuma 3 ini sih, nggak banyak teman-teman ya. Tapi kayaknya yang spesial ada di DLC-nya teman-teman ya. Oke, jadi untuk di DLC-nya teman-teman ya. Nah, di sini untuk video mereka komunitas Planet Zoo atau orang-orang dalam situ lah ya. Nah, dia itu bangun semacam diorama gitu. Nah, seperti ini. Nah, langsung aja kita ke inti dari video ini teman-teman. Jadi intinya teman-teman ya, itu ada yang namanya, loh kok gak ada. Nah ini dia, armadillo teman-teman ya, armadillo. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa DLC kali ini akan mengambil tema-tema di mungkin grassland ya, grassland gitu. Karena di sini juga banyak-banyak grassland. Dan ini armadillo juga, armadillo kan kalau gak salah di grassland ya. Ntar coba saya cari ya. Armadillo teman-teman, armadillo. Ya ini dia armadillo teman-teman. Ntar coba cari untuk ininya teman-teman ya, apa namanya, fakta-fakta atau Wikipedianya teman-teman. Nah ini ada Wikipedianya. Armadillo binatang asli Amerika teman-teman ya, hidup pada berbagai lingkungan ya, hidup pada berbagai lingkungan sih ya. Ya intinya ini akan menjadi Great Edition untuk Planet Zoo teman-teman, atau hewan yang cukup unik ya, ditambahin ke Planet Zoo teman-teman, armadillo. Karena belum ada spesies seperti ini, seperti aardvark, tapi ini armadillo teman-teman. Kalau kalian tahu armadillo, tahu lah ya armadillo, ini dia armadillo gitu teman-teman ya. Dan untuk tema ininya saya belum tahu sih ya, untuk tema apa namanya DLC-nya. Nah ini kita tunggu ntar malam teman-teman, pasti bakal ada yang namanya pengumuman ya, ntar malam bakal ada pengumuman. Jadi sekarang tanggal 2 teman-teman ya, 2 Desember. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sampai tanggal 10 itu akan berhenti untuk announcement hewannya. Jadi ya sih harusnya animal pack teman-teman, harusnya teman-teman ya. Dan untuk 1, 2, nah ini di tanggal 12 hari Selasa, hari Senin seperti biasa akan dirilisnya DLC beserta update 1.12 ini teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu di video kali ini. Kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Oke, kita tunggu ntar saya bakal bahas juga teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.